Oke guys, hari ini kita akan review tentang local product yang sempat viral banget, yakni Aero Street. Dia mengklaim dengan harga yang sangat murah, yakni sekitar 100 ribuan, mendapat kualitas yang di atas ekspektasi kita. Nah, apakah sesuai dengan yang mereka ikrarkan? Nah, di sini soalnya juga udah kelihatan ya, harga 120 kita udah dapat insole-nya yang katanya harga sekitar 20 ribuan. Warna kuning ini yang bikin empuk gitu di kaki. Coba kita keluarkan. Oke. Insole-nya 20 ribu. Biasa aja sih ya menurutku untuk harga segitu. Oke lah. Nggak terlalu berharap yang terlalu tinggi sih. Untuk sepatunya sih terlihat kokoh banget, tapi memang bahannya apa ya, apa ya nyebutnya ini ya, kayak memang ya bagus sih, tapi kayak memang ya sesuai harga sih, nggak yang bagus-bagus banget enggak, tapi ya memang untuk harga 100 ribuan ini worth it banget sih, karena katanya sih bagian sole bawahnya ini memang direkatkan pakai mesin, jadi tidak dilem maupun dijahit, dan dijamin mau dicuci mau dipakai sampai berapa kali pun tidak akan jebol. Keren sih ini tulisannya, rapi banget, bawahnya juga lokal tak gentar. Keren sih menurutku. Cuma memang bahan atasnya ini kayak ya kayak produk-produk lokal sepatu SD zaman dulu gitu loh. Kalian pasti tahu kan sepatu zaman SD itu bahannya kayak gimana, punya lokal sih ya. Jadi menurutku cukup worth it lah. Nanti aku bakal coba. Nyaman gak ini sepatu? Aku pesennya ini yang massive gum black, karena ini sempat kehabisan size juga. Aku harus stay tune terus di Shopee supaya kebagian model ini, karena ya memang cuma ini yang model aku suka sih. Aku pesennya size 36. Oke, bakal aku coba ya. Oke, penampakannya gini ya kalau dipakai. Keren sih sebenarnya dari jauh. Aku tadi sempat ragu ini cukup apa enggak ya. Ternyata cukup. Alhamdulillah sih, enggak perlu retur. Dan seperti yang kita tahu kalau pakai sepatu kan paling enak itu kulit bisa bernafas gitu ya kan, dan ini kayaknya sih agak susah ya kulit buat bernafas, karena nggak tahu agak keras aja di bagian sini, di bagian atasnya itu agak keras, dan kayaknya kalau nggak pakai kaos kaki sakit deh.
Tapi overall keren sih, untuk tampilan keren banget sih menurutku, standar lah. Untuk harga segitu sangat worth it banget. Kalau aku sih nggak masalah sih ya, kalau buat ganti-ganti untuk harga 100.000 itu sangat worth it banget sih. Oke, terima kasih yang udah nonton. Silakan bantu komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.